Kasihan sekali. Ini niat mau ngambil alat kencing aja di bea cukai, dipersulit dan tidak dikasih. Ini dapat gratis kiriman dari negaranya. Viral seorang bule di Bali harus gigit jari di kantor bea cukai Denpasar, karena barang pesanannya, berupa alat bantu buang air besar dari negaranya tidak bisa dibawa, tampak si bule tersebut mengenakan kursi roda. Dia keluar dari kantor bea cukai Denpasar dengan wajah muram, dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa bule di Bali itu harus pulang lagi dan tidak bisa membawa pesanannya. Terkait viralnya kasus itu, tim humas bea cukai Ngurah Rai membenarkan ada alat kesehatan yang ditahan karena masuk dalam surat penetapan barang larangan pembatasan barang kiriman, SPBLBK, karenanya, Alkes dari Finlandia itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dalam hal impor, Indonesia memiliki regulasi impor dari Kementerian Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017. Selain itu, importasi Alkes yang dimaksudkan harus memiliki persyaratan impor, yaitu berupa perizinan dari Kementerian Kesehatan. Sekali. Ini niat mau ngambil alat kencing aja di bea cukai, dipersulit dan tidak dikasih. Ini dapat gratis kiriman dari negaranya, dibantu oleh negaranya. Sedangkan dikirim udah nyampe di Denpasar, di kantor pos, malah disuruh ngurusi ke kementerian. Kementerian kalau bisa dihubungi tidak apa-apa, di sana nggak bisa dihubungi. Enggak kasihan orang kayak gini. Ini butuh untuk alat kencing, sama bea cukai dipersulit, barang udah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!